dalam enggak? Cetek segini. Ini nih. Yang ini pakai nomor. Pakai cincin kan dia. Halo Sobat Nes, jumpa lagi di episode Motovlog Adventure Tanah Airku. Petualangan kali ini, kita punya kesempatan buat jalan-jalan ke Danau Situbabakan yang berada tak jauh dari lokasi Danau Cigaru, atau masih sejalan sih. Menurut infonya, danau ini masih sama dengan Danau Cigaru, tapi nggak tahu juga ya. Yuk, tanpa banyak bicara lagi, langsung simak video informasi dan keseruan kita ya. Let's go! Gua motor-motor. Duh, yang kayaknya bisa nyebrang. Langsung aja. Duh, yang kayaknya lewatin dia aja. Oh, cep, jalurnya ambrol. Kayaknya jalurnya ambrol. Hei! Tunggu lagi! Dalam nggak? Cetek segini. Ini nih. Yang ini pakai nomor. Pakai cincin kan dia. Enggak tahu, Mek! Iya. Oh, ini dalam! Seberapa? Segini. Gini. Ya. Mana pakai? Mau di sini. Enggak, Kak. Raja-raja dalam. Nah, tadi pakai nak. Tuh. Ini. Wih, mana, wih? Ada bunyikan kamu kan. Itu tadi tinggal. Oh, as jatuh. Iya, iya. Bisa naiknya enggak? Bisa lah. Aduh. Lewat kini ya? Wala. Seru orang iki ya. Lemparan pertama, benar, bos. Kadang kurang dalam. Ini Danau Cigaru ya jenisnya, Mas? Apa?
Sore ini kita berpetualang di danau. Kurang tahu ya. Wow, danaunya cukup luas ya. Bagus banget. Oh, bisa buat mandi ya? Bisa buat mandi bang sini? Kenapa? Bisa buat mandi bang? Bisa. Hah? Ini namanya danau apa sih bang? Danau Situ Babakan. Oh, Situ Babakan? Iya. Kalau yang dibilang? Cigaru, masa depan. No, kelihatan di sana, Cigaru. Oh, itu Cigaru. Kalau yang ini Situ Babakan? Kalau di sana kebanyakan pemancingan. Kalau sana banyak pemancingan? Saya juga, di sana juga jernih lah airnya. Bunian. Oh, iya. Mantap. Makasih emang ya. Iya. Meh. Kita ada di Danau Situ Babakan. Lokasinya ada di daerah Cisoka. Mantep sih. Danaunya luas banget dan bebatuan itu cakep. Serius asli cakep. Tuh, lihat pesona kabutnya. Jos, keren. Mantep banget. Kita udah sampai di Danau Situ Babakan, daerah Cisoka, Cigaru, Provinsi Banten. Danaunya cukup luas dan tebing-tebing gitu ya, kayak bekas garukan. Mantep sih, view-nya bagus. Kalau kita buat menghilangkan penat, main-main di sini untuk bersantaria atau menikmati alam di pinggir desa gitu. Ini worth it sih menurut saya. Paling enggak yang penting jangan nyampah aja. Ini bagus bener. Asli bagus. Pemandangannya oke. Suasananya cakep, tenang. Nikmat lah. Nikmat banget. Danau Situ Babakan yang ada di belakang saya, lokasinya tepat di Desa Cigaru, Cisoka, Provinsi Banten. Nah, ini suasananya pas sore hari, jadi menarik buat dinikmati. Oke ya, sip. Thank you.
hati-hati, jalannya becek habis hujan dan konturnya kontur ilalang tanah-tanah seperti ini, jadi takut licin, jalannya harus waspada dikit. Oke. Oke sobat, sekian dulu trip kali ini dan terima kasih sudah menonton episode Jalan-Jalan Seru bersama kami, dan nantikan episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa klik like, subscribe channel ini ya, semoga bisa bermanfaat dan semoga menambah informasi dan wawasan untuk para sobat yang ada di rumah. Salam Negeri Seribu Petualang. Kalau ada kekurangan, kalian bisa tulis di kolom deskripsi bawah ini ya. Dan jangan lupa hashtag jalanku punya cerita. Oke, see you. Dadah. Atapnya garis keren banget. Kurang habis nih. Entok. Ancen go wisata nih ini.